Kehidupan seorang Gisela Anastasia memang tak pernah luput dari sorotan, apalagi sejak dirinya menyandang status janda usai bercerai dengan Gading Martin. Ya, sejak perceraian dengan Gading Martin, Gisela kerap menelan pil pahit berupa hinaan dan cacian dari warganet. Apalagi ketika Gisela mulai go public terkait hubungan cintanya dengan pembasket mantan kekasih Agnes Mo, Wijaya Saputra. Berpacaran dengan Wijin hanya beberapa bulan setelah cerai, Gisela terus menjadi bulan-bulanan. Ditambah ketika ibunda Gempi Tenora Martin itu kerap kali tertangkap kamera sedang party atau berpesta dengan teman-temannya. Selentingan tak sedap pun terus terdengar karena warganet menilai Gisela terlambat nakal. Gisela pun menjawab pertanyaan Boy William terkait tudingan miring terhadap dirinya. Pria bernama asli William Hartanto ini kemudian menimpali kalau dirinya setuju dengan pertanyaan warganet tersebut. Pasalnya, Boy memang kerap melihat Gisela menghadiri acara party. Alih-alih marah, Gisela menuturkan kalau dirinya tahu porsi dalam bersikap. Gisela juga menepis tudingan telat nakal dengan menyebut dirinya sudah punya ritme hidup seperti itu. Terlepas dari semua tudingan miring itu, Gisela mengaku saat ini hanya fokus membesarkan anak semata wayangnya, Gempita Nora Martin.